Pasca penggusuran Jalan Agung Perkasa 8 Sunter, Jakarta Utara Selasa pagi, warga masih mendatangi bekas rumah mereka. Sejumlah petugas Satpol PP juga masih terlihat berjaga-jaga di lokasi. Dua alat berat masih disiagakan di lokasi penggusuran di Jalan Agung Perkasa 8 Sunter, Jakarta Utara Selasa pagi. Petugas Satpol PP masih membersihkan puing-puing bangunan warga yang berserakan. Puing-puing ini nantinya akan diangkut truk pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Sementara itu, warga masih belum bisa menerima rumah mereka digusur paksa Kamis lalu. Warga bahkan masih mendatangi bekas rumah mereka lantaran lahan ini sudah menjadi lokasi mereka mencari nafkah selama puluhan tahun untuk usaha jual-beli barang bekas. Warga menolak diberikan pembinaan usaha baru dari pemerintah. Sampai hari ini pun tetap kita buka komunikasi. Ya, termasuk kita siapkan rusun di Marunda ada 162 unit, sedangkan di sini kan ada sekitar 52 KKM. Memang mereka berusahanya di lokasi di sini, ya, jadi kita tawarkan rusun juga. Lokasi penggusuran ini nantinya akan dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai jalan dan lahan terbuka hijau. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.